berpengaturan. Kemudian di sini ada fitur video setting, kita klik saja. Di sini ada tentang resolusi. Ketika itu bila resolusinya lebih tinggi, lebih bagus kualitas videonya. Teman-teman tinggal pakai sesuai dengan memori kemampuan dari memori tersebut. Kemudian kita bisa setting audio di sini, bisa menggunakan mic eksternal ataupun internal sesuai dengan kebutuhan video Anda. Bisa mengatur cahaya video tersebut termasuk ISO, lebih tinggi lebih bagus kualitasnya. Di sini juga kita bisa menggunakan icon foto untuk memotretan. Di sini juga kita bisa mengganti kamera belakang menjadi kamera depan dari fitur pertimbal balikan kamera tersebut. Di sini fitur-fitur yang tersedia saat pengambilan foto atau video dari galeri akan munculnya. Kemudian di sini ada fitur geser zoom lensa kameranya. Bisa digeser dengan mudah untuk mendekatkan objek yang diinginkan. Mungkin cukup sekian tutorial video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi video berikutnya. Bye bye.